Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wafa. Amma ba'd. Ma syaa Allah kan. وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dari rumah-rumah kita ke Masjid Al-Azhar ini untuk sholat berjamaah, menunaikan sholat subuh berjamaah, di mana tidak semua diberikan kenikmatan ini, kenikmatan yang sangat luar biasa yang kata Nabi bahkan kalau saja umat Islam yang mengetahui keutamaan dan kenikmatan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan mendatangkan masjid meskipun harus merangkak. Artinya meskipun harus mati-matian, pasti mereka akan datang ke masjid. Namun, ya karena keimanan kita berbeda-beda, dan juga ketakwaan kita berbeda-beda, dan sholat subuh hanya untuk orang-orang terpilih. Alhamdulillah kita hari ini, Masya Allah, menjadi orang-orang terpilih tersebut. Kita hadir di majelis yang berkah ini, di waktu yang berkah ini, dan kita akan membahas sebuah negeri yang berkah, Palestina. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah Allah perjalankan. Kalau kita pagi hari ini diperjalankan dari rumah ke masjid, para Nabi sallallahu alaihi pernah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah diperjalankan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah terbangkan ke Sidratul Muntaha untuk diberikan oleh-oleh terbaik, perintah terbaik, yaitu sholat lima waktu. Subhanallah. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia yang sudah tinggal di Gaza, Palestina, negeri terjajah selama lebih dari 10 tahun. Saya masuk ke Gaza tahun 2011. Dan tujuan saya seperti dakwah kali ini orientasinya adalah pembekalan dan informasi yang selama ini banyak diselewengkan tentang Palestina. Saya merasa punya kewajiban besar setelah 10 tahun tinggal di Palestina, melihat, merasakan, mendengar langsung kejadian-kejadian yang selama ini hanya kita saksikan di televisi, yang sering disampaikan secara tidak berimbang, tidak objektif. Maka dari itu saya punya kewajiban untuk meneruskan berbagai narasi-narasi yang selama ini menyesatkan seputar Palestina. Namun sebelum saya memulai materi singkat pagi hari ini, saya ingin sampaikan dulu amanat dan titipan dari masyarakat Palestina. Mungkin ini adalah hal yang paling sering saya dengar selama 10 tahun terakhir. Saya di Gaza juga kuliah di Universitas Islam Gaza, jurusan syariah. Dan selama ini, satu dekade ini, entah para dosen, para mahasiswa, atau ketika saya di pasar, para ibu-ibu, atau ketika saya di masjid, para ulama, para masyayikh, selalu ketika bertemu dengan saya, mereka sangat senang sekali melihat ada orang Indonesia di Gaza itu. Sangat senang, sangat bahagia. Dan setiap kali kita berbincang-bincang, berbicara, ngobrol, mereka selalu, hampir selalu mengakhiri dengan kata-kata seperti ini. Akhi Muhammad, lama terja'ala Indonesia, salim ala ikhwan fi Indonesia. Kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti Anda pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami,
salut rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, di kesempatan pagi hari ini yang berkah ini, kami sampaikan amanat salam dari masyarakat Palestina untuk antum semua di Indonesia. Yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ironis sekali kita hidup di era teknologi seperti ini, di zaman modern, di mana kita bisa melihat kejadian di timur dan barat, utara selatan bersamaan. Tapi hari ini kita masih bisa melihat ada sebuah negara yang terjajah. Ini bencana besar ini. Kita hidup di masa di mana seluruh negara sudah bebas, sudah merdeka. Tapi ada negara terjajah. Memang terlintas sepintas hal yang biasa. Tapi ini ironis sekali, ini bencana besar ini. Hari ini tahun 2022 ada negara terjajah. Dan bencana yang lebih besar adalah ketika penjajahan ini ditonton tanpa ada usaha untuk diakhiri. Dinikmati, disaksikan oleh miliaran pasang mata. Bencana besar. Ada yang lebih besar lagi. Ketika ada umat Islam yang masih berani mengatakan bahwa ini bukan urusan kami. Ini bukan urusan kami, ini urusan mereka, ini urusan politik antara Israel Palestina. Kita enggak usah bercampur. Ada seperti ini, Pak. Ada seperti ini, Pak. Banyak ya. Masya Allah. Padahal Palestina ini bukan sembarang negeri ini. Negeri yang mulia, negeri para nabi. Kita mengaku beriman kepada para nabi. Kita mengaku ingin dikumpulkan di surga bersama para nabi. Tapi ketika negeri para nabi sedang dijajah, kita masih bisa tidur dengan nyenyak di rumah. Di mana keimanan kita itu? Kita masih bisa tertawa terbahak-bahak, lupa terhadap penjajahan ini. Sementara kita membiarkan umat Islam di Palestina sendirian berjuang dengan jiwa dan darah mereka. Dan kita, Masya Allah, kita masih musiman kalau peduli itu. Saya pernah diundang oleh salah satu teman saya, sahabat saya di Gaza. Dia pimpinan lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi, salah satu yang terbesar. Dia undang saya ke kantornya. Dia curhat sama saya. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, ana za'lan. Ana za'lan. Dia bilang, saya kecewa, saya marah. Saya bilang, kenapa engkau marah? Sama siapa? Dia bilang, saya kecewa terhadap umat Islam. Kenapa? Dia jawab, apakah mereka ini, umat Islam ini, harus melihat rumah-rumah kami dibombardir dulu? Kami diserbu dulu, diserang, melihat anak-anak kami dibantai, bergelimpangan di jalanan, bersimbah darah. Kami berteriak, baru mereka mau menoleh ke arah kami. Sebegitu tidak berharganya kami. Namun ketika media-media itu bungkam, berhenti menayangkan kami, umat Islam juga bungkam. Umat Islam juga diam. Jadi sayang sekali umat Islam hari ini, termasuk Indonesia ya, ini masih dikontrol penuh oleh media, masih dikendalikan penuh oleh media. Kapan kita menangis berjamaah? Kapan kita peduli Palestina? Kapan kita berbondong-bondong membantu Palestina? Itu kembali ke media. Selama media menayangkan, ya kita peduli, kita menangis, kita simpati. Tapi ketika media berhenti menayangkan, kita semua berhenti kepedulian kita, berhenti rasa simpati kita. Seolah-olah Palestina sudah merdeka, seolah-olah penjajahan sudah berakhir, seolah-olah konflik ini sudah selesai. Artinya kan kita jelas sedang dikontrol oleh media. Dan media siapa yang mengontrol hari ini? Yahudi. Kita nggak bisa mengkiri itu. Jadi kalau saya analogikan, seolah-olah biasanya menjelang Ramadan ya, seperti ini kan Rajab, bentar lagi udah Ramadan ya. Seperti ini analoginya. Yahudi seolah berkata, okay, umat Islam, dunia, Indonesia, saya akan membombardir Gaza dua minggu ke depan. Ya, tolong ini media-media siarkan ya, TV One, Metro TV, BBC, iNews, tolong siarkan. Umat Islam standby,
silakan tonton kehancuran di Gaza, silakan menangis berjamaah, silakan peduli, silakan sifati berjamaah, silakan bantu kalau perlu, nggak apa-apa, kita akan biarkan. Namun kalau sudah selesai 2 minggu, media hentikan penayangan, umat Islam kembali kesibukan masing-masing. Lupakan Palestina, tinggalkan Palestina, biar kami melanjutkan penjajahan di Palestina dengan aman dan damai. Bukan damai ya, dengan aman dan tenang. Dan ini yang terjadi hari ini. Kita menganggap bahwa Palestina sudah selesai. Padahal faktanya ketika mereka dibombardir itu memang terkesan menyakitkan. Tapi kesakitannya itu ketika terjadi, ketika bombardir selesai, disitulah kesakitan itu bermulai. Pada ikhwan ikhwati rahimakumullah. Dan hebatnya apa? Manipulasi Yahudi. Kita akan lihat, kita akan analisa video ini. Ini video ini, video serangan terakhir terbaru Zionis ke Gaza tahun 2021 bulan Mei. Penderitaan mereka itu terjadi ketika mereka dibombardir. Tapi enggak seperti itu. Ya memang mereka menderita. Memang mereka tersakiti, tapi bagi warga Gaza kalau mereka terbunuh dalam serangan itu sebuah anugerah, cita-cita. Pertama, mereka akan berhenti di intimidasi. Mereka selamat dari teror kalau sudah meninggal. Kedua, memang syahid. Syahid itu adalah cita-cita bukan hanya orang Gaza, kita punya, harus punya cita-cita syahid. Di mana orang syahid ini kan tidak ila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Masjid al-Aqsa yang kami perjalankan dia di seorang namanya siapa hadir di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masih berusaha menata kembali kehidupan mereka, ketika luka mereka masih basah, ketika duka mereka masih dalam, air mata mereka belum mengering, masih basah, dan ketika mereka berusaha kembali, mereka terkejut karena melihat umat Islam dunia sudah balik badan, sudah berhenti mempedulikan mereka, sudah tidak lagi menoleh ke arah mereka. Sementara mereka sendirian, akhirnya sendirian mereka harus berjuang mempertahankan hidup mereka, berjuang membersihkan reruntuhan rumah-rumah mereka. Saya mau sedikit cerita tentang lokasi ini, rumah ini. Ini lokasinya ada di sebuah jalan, namanya Jalan Wihdah, Syari' al-Wihdah, di kota Rimal, bagian utara. Ini dekat dengan kampus tempat kita kuliah. 2 hari sebelum saya ke tempat ini, itu masih berupa gedung 4 lantai. 4 lantai, mohon maaf. 4 gedung berjajaran, 8 lantai. 4 gedung, 8 lantai per gedungnya itu. Dan memang Israel ini kalau mereka menyerang itu, mereka favoritnya itu malam-malam dari jam 12 sampai jam 4 subuh. Itu adalah waktu favorit mereka. Itu biasanya kalau pagi itu kita paling cuma ya 150 bom lah jatuh per hari kalau pagi ya. Tapi kalau malam itu bisa sampai 400-500an bombardir tuh seluruh wilayah, enggak ada yang aman di Gaza. Dari utara sampai selatan semua menjadi target. Di antaranya 4 gedung ini. Sekitar jam 1, jam 2 dini hari, ketika penghuninya sedang tertidur,
Jadi yang digempurnya bukan bangunan kosong, bangunan beserta penghuninya di dalam. Dalam serangan saat itu tercatat 47 warga sipil syahid di lokasi ini. Dan mayoritasnya siapa? Wanita dan anak-anak. Dan 50 lainnya terluka. Dan kalau kita bicara luka akibat reruntuhan, ya bukan luka-luka apa lecet, selewa gitu, bukan. Tapi luka tangannya tergencit, reruntuhan konstruksi, palanya, kakinya, banyak yang teramputasi. Bahkan saya pernah bertemu anak usia 15 tahun ketika sedang dalam program apa ya, distribusi bantuan itu, saya didatangi oleh seorang ibu. Dibilang, Mas Hussein, ini anak saya nih, pernah terjebak dalam reruntuhan berjam-jam. Saya lihat, saya datengin, saya tanya, emang benar? Iya, dia bilang. Terus saya tanya, bagaimana sih rasanya ketika terjebak di reruntuhan? Apa dia bilang? Pertama, sesak. Karena saya tidak bisa menghirup udara. Yang saya hirup itu adalah apa? Debu-debu reruntuhan. Semen-semen yang bertebangan itu ya, apa istilahnya? Kepulan-kepulan asap itu. Kemudian apa? Gelap. Gelap dan sakit. Tergencit sebelah darah itu bersimbah, entah dari dalam mana dia udah enggak paham. Kemudian bahkan ada apa? Besi-besi konstruksi yang tembus di sebelah tangan lengan kirinya itu. Dan kalau kita bicara tembus, itu kan enggak bisa dicabut oleh dia kan. Dan kalau gerak sakitnya bagaimana itu? Berjam-jam itu teriak dengan sakit, dengan shock juga kan, shock lagi tidur tiba-tiba terbangun dalam kondisi seperti itu. Dan itu bukan 1-2 orang, 50 orang terluka malam itu, dan mayoritasnya juga ikut meninggal akhirnya. Karena ketika reruntuhan itu diangkat itu kan gak mudah itu. Reruntuhan diangkat itu kan artinya harus menggerakkan tubuh-tubuh mereka yang terjebak juga, seperti itu. Jadi itulah kondisinya. Ya. Dan kita lihat saat ini umat Islam Palestina adalah momen-momen yang sangat kritis, bukan ketika mereka dimubadir, tapi ketika mereka berusaha untuk kembali hidup normal. Dan hebatnya apa? Masya Allah ya. Ini beda lagi nih. Ini saya di sebuah desa namanya di Beit Hanun, Jalur Gaza Utara juga. Ini bukan cuma 1-2 gedung. Satu desa hancur lebur. Kita lihat sampai ada anak-anak mendatangi saya, mereka curhat ya, bagaimana kondisi mereka. Tapi mereka Masya Allah tegar ya, anak-anak Gaza ini. Bapak ibu yang Allah muliakan, hebatnya manipulasi Yahudi itu ketika merendahkan kecerdasan kita. Kita melihat di video tadi, video barusan, siapa yang membombardir itu, Palestina atau Israel itu? Yang nyerang siapa pak? Yang ngebom siapa itu? Yang ngebantai siapa? Yang bunuh siapa? Israel. Tapi apa yang sampai ke telinga kita? Hati-hati, jangan bantu Palestina, teroris. Hati-hati, bantu Palestina berarti bantu teroris. Sementara Israel itu adalah korban, victim. Subhanallah. Dan kita biasanya iya aja, oh benar gitu ya. Jadi ngeri kita untuk bantu Palestina itu. Nah, ini kita di mana logika kita, kecerdasan kita di mana? Sedang direndahkan, sedang dihina oleh mereka. Padahal kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena kita terlalu sibuk, terlalu mudah dimanipulasi, terlalu mudah digiring oleh mereka, akhirnya kita gampang juga kita termakan oleh kata-kata mereka dan termakan oleh narasi-narasi mereka. Mungkin salah satu penyebab kita ini kurang militan dalam membantu Palestina ini karena kita nggak paham siapa yang kita bantu. Apa yang bikin Palestina? Kenapa harus kita pedulikan? Karena kita nggak benar-benar memahami
konflik dasar Palestina itu apa sih? Kita masih meyakini adalah konflik perebutan wilayah. Kita masih meyakini adalah konflik politik. Kalau kita bicara Palestina, Allah tidak pernah menyebutkan nama Palestina dalam Al-Quran. Enggak pernah ada, karena Palestina itu penyebutan itu Filistin, itu bahasa Arab yang asal diambil dari kata nama suku, suku Balasta. Balasta jadi Palestina, Filistin. Tapi itu berarti Palestina tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Allah menyebutkan Palestina dalam Al-Quran dengan sebutan terbaik, dengan nama terbaik, dengan sifat terbaik. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Subhanalladzi masjidat asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi seorang hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan di satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Tapi apa Allah sebut? Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Masya Allah. Yang kami berkahi sekelilingnya, artinya apa? Sekelilingnya aja berkah, apalagi Palestina ya, apalagi Masjidil Aqsa-nya. Bahkan sebagian ulama menafsirkan keberkahan sekelilingnya ini bukan semata-mata teritorial. Tapi apa? Semua umat Islam yang memperjuangkan Masjidil Aqsa itu pasti akan dihujani oleh keberkahan-keberkahan. Ayat lain, surat Al-Anbiya 71 ini lebih ekstrim lagi nih kata-kata ini. Wa najaynahu wa lutun ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kami berkahi padanya untuk seluruh alam semesta. Kita lihat sini ya, untuk seluruh alam. Jadi ternyata keberkahan Palestina ini berimbas sama seluruh alam, tapi enggak semuanya. Siapa yang memperjuangkan Palestina, Allah akan berkahi itu, kena keberkahannya itu. Sementara siapa yang abai terhadap perjuangan Palestina, Masjidil Aqsa, hati-hati, mungkin rahmat Allah tidak akan turun di tempat mereka. Menurut para ulama tafsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, di antara ciri sebuah negeri yang diberkahi itu ketika buah-buahnya berlimpah ruah. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang kenapa sih. Nah, ini dia penting nih. Alasan Yahudi, Zionis Yahudi ini menjajah Palestina. Kenapa mereka berambisi banget, ngotot banget untuk menguasai Palestina? Kenapa mereka tidak misalnya kepikiran menjajah Jakarta misalnya, Jawa Barat, Indonesia? Kenapa Palestina? Karena mereka paham sekali keberkahan Palestina. Berkah warganya, karena tadi kita bicara ya, Palestina negeri para nabi. Nabi Isa itu orang Palestina, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu orang Palestina, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu orang Palestina semua itu. Masya Allah, Palestina berkah. Dan keberkahan lain dari Palestina itu adalah lokasinya. Ya, di awal abad ke-19, abad ke-20 ya, jadi tahun 1902, 1903 gitu ya, itu pernah ada sebuah pertemuan rahasia antara negara-negara kolonial. Kalau kita bicara negara kolonial itu kan berarti Belanda, Portugis, Spanyol, gitu ya, Itali. Mereka pernah mengadakan pertemuan rahasia membahas bagaimana cara mereka merancangkan hukum mereka di dunia tanpa mendapatkan banyak perlawanan berarti dari umat Islam. Hanya mereka merumuskan sesuatu, sebuah teori namanya teori Heartland teori. Mereka meyakini bahwa ternyata dunia ini punya jantung. Dan barang siapa menguasai jantung dunia, maka dia menguasai dunia. Dan mereka sepakat bahwa jantung dunia adalah Palestina. Kenapa? Kita lihat strategisnya lokasi Palestina. Ini peta Palestina, kita lihat yang kuning ini peta Palestina. Ini sudah saya taruh nih, ada gambar jantungnya. Palestina berada di benua Asia. Kalau kita ke Tenggara ini kan kita akan ketemu Indonesia, Malaysia, makanya dinamakan Asia Tenggara. Di sebelah barat laut, Palestina berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Jadi kita lihat, Palestina adalah salah satu negara yang memiliki tiga benua besar. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Inilah kenapa
Palestina selalu menjadi destinasi awal. Semua imperium dunia, imperium Babilonia, Persia, Romawi, imperium Islam, ketika mereka semua menguasai dunia, pertama mereka taklukkan dulu Palestina. Karena itu adalah jantung dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj kembali dari Palestina, kemudian berubah itu visi misinya, berubah strategi dakwahnya. Apa? Setelah mengislamkan Madinah, kemudian membebaskan Mekah, beliau langsung kirim pasukan ke arah Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa? Karena disitulah apa? Poros perjuangan seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam setelah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, itu kemana arahnya? Ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diselamatkan dari Raja Namrud, kemana hijrahnya? Ke Palestina. Nabi Daud alaihissalam itu kan Palestina arahnya, ketika diajak oleh Nabi Samuel, Raja Tolut, akhirnya bergerak menuju Palestina dan berhadap-hadapan face to face melawan Jalut. Dengan ketapelnya, anak muda ini menang, mengalahkan Jalut, akhirnya menjadi raja dan nabi di Palestina. Jadi di sini adalah poros perjuangan Palestina. Maka barang siapa menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Palestina pertama kali dibebaskan di masa Umar bin Khattab, 16 Hijriah. Makanya kita mengetahui Islam itu, ekspansinya Islam itu berhasil besar-besaran ketika masa-masa Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau Umar bin Khattab telah menguasai Palestina. Mudah menguasai ke Persia, kemudian ke Eropa, kemudian ke wilayah Asia. Masya Allah. Dan informasi kedua, ini penting nih, yang kedua nih. Di sini kita banyak salah melangkah, di sini kita banyak salah persepsi. Kita masih meyakini bahwa konflik di Palestina adalah konflik teritorial, konflik perebutan wilayah. Ini narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh Zionis ini, agar kita keluar dari masalah konflik ini. Ini bukan konflik ente, ini konflik masalah perebutan wilayah. Bukan Pak, konflik Palestina bukan konflik teritorial, tapi konflik eksistensi. Sekali lagi, konflik di Palestina bukan konflik teritorial, tapi konflik eksistensi. Kita lihat peta ini. Peta ini sering sekali udah viral, kita sering melihat ya. Tapi berapa banyak dari kita yang merenungi peta ini? Kita lihat sebelum tahun 1920, populasi orang Yahudi itu dan kekuasaan mereka itu hanya 5% di Palestina. 5%, bayangkan. Tapi dari tahun ke tahun kita lihat semakin meluas wilayah mereka tuh, yang warna putih itu wilayah mereka tuh. Terus mencaplok sampai yang paling sebelah kanan ini, tahun hari ini kita lihat Palestina sudah tersisa berapa? Tinggal 22%. Artinya Yahudi yang tadinya 5%, sekarang dia menguasai 78% tanah Palestina. Nah, coba kita bertanya nih. Bagaimana cara Yahudi ini melebarkan kekuasaannya? Apakah dengan jual beli tanah? Mereka beli tanah dari orang Palestina? Atau dengan undian? Atau dengan tukar-tukar barang? Tidak. Tapi ya dengan kekerasan, terorisme, penjajahan, pengusiran. Ini mudah sekali untuk dicerna oleh kita. Jadi ini bukan masalah perebutan wilayah, ini masalah eksistensi. Yang tadi tidak ada, kemudian melakukan teror, membantai, menjajah, akhirnya menghilangkan yang sudah ada. Bahkan ketika dan hari ini kita orang Palestina dipaksa untuk apa? Untuk menerima two state solution, solusi dua negara. Udahlah, Palestina, ente rela aja lah sudahlah. Ini bagian kalian. Kalian tinggal di sisa-sisa tanah kalian, dan Israel tinggal di wilayah mereka. Dan kita mendukung gitu kan? Oh betul tuh, ini kayaknya cara damai terbaik nih, solusi dua negara. Itu di mana logikanya? Setelah mereka dibantai habis, diusir, dibunuh, dijarah, akhirnya mereka sudah menerima bagian mereka yang cuma sekecil itu. Oke lah, misalnya taruhlah Palestina terima, siap kami terima untuk dua negara. Yahudi mau gak terima dua negara? Israel mau gak terima dua negara? Dalam sebuah wawancara yang dilakukan media dengan salah seorang Perdana Menteri Israel, namanya Golda Meir, dia ini Perdana Menteri keempat Israel, ditanya oleh wartawan, Ibu Perdana Menteri, sebetulnya batas wilayah Yahudi itu di mana sih? Batas wilayah Israel ini kok dikit-dikit meluas. Sampai hari ini tuh, sampai kita ngomong ini, mereka sudah melakukan
mendirikan pemukiman-pemukiman ilegal baru, pemukiman ilegal baru, terus ekspansi. Enggak takut sama PBB yang sudah mengeluarkan berbagai macam resolusi? Enggak mereka dengarkan tuh. Sampai hari ini terus mereka melakukan pelebaran tempat. Ditanya oleh salah seorang wartawan, di mana batasnya Israel itu? Apa kata dia? Ini orangnya. Apa kata dia jawabannya? Sejauh yang dapat dicapai oleh militer. Jadi kalau militer mereka itu bisa mencapai Indonesia, Indonesia akan terjajah itu. Artinya mereka enggak pernah ada niat untuk damai, dan mereka enggak mau hidup berdampingan dengan orang Palestina. Jadi kita mati-matian memperjuangkan two-state solution, mereka enggak akan mau itu orang Yahudi itu. Jadi kita harus mengembalikan kesadaran kita. Jadi kalau kita mau mengembalikan kedamaian di dunia, ya ini juga tadi sudah saya sampaikannya. Palestina sebagai jantung dunia juga barometer. Ketika Palestina itu damai, seluruh dunia damai. Itu pernah terjadi. Berabad-abad umat Islam memegang tampuk Palestina itu, memegang kekuasaan di Palestina. Dunia damai, tentram. Kalau ada konflik kecil. Sebaliknya ketika Palestina, jantung dunia ini bergejolak, terjajah, seluruh dunia itu bergejolak. Makanya Yahudi ini enggak mau kita paham masalah ini. Dia enggak mau kita sadar dengan kekuatan finansialnya, politiknya, dengan kekuatan medianya, berusaha agar umat Islam ini tertidur. Enggak paham masalah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik, maka dari itu saya pulang ke Indonesia ini ya satu intinya untuk menyampaikan masalah fakta ini. Jadi apa yang saya sampaikan tolong jangan dikonsumsi untuk pribadi. Tapi apa tolong dijadikan argumen untuk mengcounter mereka yang selama ini termakan oleh narasi-narasi menyesatkan. 10 tahun saya tinggal di Gaza itu listrik 6 jam per hari, bayangkan. 6 jam kita per hari menggunakan listrik. Entar seharian itu mati itu. Air bersih itu di Gaza cuma 3%. 97% itu terkontaminasi. Belum kita bicara tentang krisis apa? Krisis finansial ekonomi. Krisis obat-obatan medis. Krisis bahan bakar. Memang Gaza ini diblokade sejak 2006 sampai hari ini, dibuat menderita psikisnya mereka serang. Psikisnya mereka serang. Dibuat mereka ini apa? Mau meninggalkan tanah, dibuat agar mereka tidak tenang tinggal di Gaza. Kemudian dibombardir berkali-kali. 2008 kita dibombardir 22 hari, 2012, 2014, 2021. Berusaha agar dihilangkan eksistensi orang Palestina di Gaza. Genosida pemandaian massa. Makanya saya di Gaza ini setiap hari itu ada yang datang ke saya di kantor saya itu, kantor INH lembaga yang saya dirikan. Ada yang datang ke saya bawa anaknya usia 6 tahun, 5 tahun. Maksudnya ini anak saya punya penyakit usus perlu di operasi. Kami enggak ada dana. Mereka dana dari mana? Saya harus kasih. Terpaksa saya. Enggak terpaksa, artinya saya kasih. Kemudian ada yang datang juga bawa anaknya mau kuliah, enggak ada dana. Ada yang datang sekedar mau beli makan hari itu. Maksudnya anak saya ada 7. Suami saya sakit di rumah, enggak bisa kerja. Hari ini kita enggak bisa makan. Bisa gak berikan kenyataan? Setiap hari ada yang datang kami itu. Tapi kan kemampuan finansial saya terbatas. Saya bukan orang milioner, saya bukan triliuner. Saya cuma seorang anak muda aktivis. Makanya saya saran kepada mereka, ibu bapak yang sabar di Gaza, yang kuat, yang tegar. Saya bilang, saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan mengemis untuk kalian. Saya akan minta untuk kalian. Tapi kalian jangan mengemis kepada saya bilang. Kalian jangan minta kepada saya. Kalian adalah orang mulia. Kalian adalah orang yang sedang memperjuangkan tanah para nabi. Kalian sedang mewakili perjuangan kami di Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalian ini orang-orang yang harusnya kami jaga, kami dukung. Dan ketika saya bertemu mereka, saya bawa bantuan seadanya, semampunya yang bisa saya kumpulkan dari masyarakat Indonesia. 3 hal yang saya sampaikan kepada mereka. Setiap kali saya kirim bantuan ke rumah door to door, 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, saya bilang, Bapak, Ibu, ada titipan salam dari umat Islam Indonesia. Senang mereka. Yang kedua, saya bilang, mohon maaf
kalau kami masih kurang total dalam membantu kalian, kalau kami kepedulian kami masih musiman, kalau kami masih tidak maksimal dalam membantu kalian, mohon maaf saya bilang. Ini adalah bukti nyata bahwa kalian tidak sendirian. Antum tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada 200 juta umat Islam yang tidak akan pernah tinggalkan kalian. Saya bilang ada 200 juta umat Islam Indonesia yang tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian, yang akan selalu berjuang bersama kalian. Dan kita, tugas kita untuk agar mereka bisa bertahan, itu tugas siapa lagi? Tugas kita membuat anak-anak mereka tetap tersenyum, tertawa bahagia. Terakhir saya ingin bacakan satu hadis. Ini hadis ini penting sekali untuk kita pahami tentang bagaimana solusi Palestina hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus ngapain? Sekarang kita sudah sadar, kita sudah terbangun, kita sudah kembali peduli. Dan kita harus ngapain? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabiah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam suatu kajian, Nabi SAW pernah menyampaikan suatu materi di depan para sahabat dan sahabiah. Tiba-tiba saat itu seorang hamba sahaya namanya Maimunah. Maimunah ini dia seorang sahabiah dan juga salah seorang hamba sahaya Nabi SAW, pembantu, budak. Maimunah bertanya, "Ya Nabi Allah," qalat, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Nabi Allah, tolong berikanlah kami fatwa, instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis, Palestina. Apa kata Rasulullah? Qala adul mansyar wal mahsyar. Itu asalul fih. Kata Nabi, Palestina itu adalah padang mahsyar, tempat kalian semua umat manusia akan dikumpulkan kelak di akhir setelah hari kiamat atau sebelum hari kiamat, ada beberapa pendapat. Tapi apa fatwanya kata Nabi? Itu fasalul fih. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis Palestina dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di sana, itu 1000 kali sholat di masjid biasa. Jadi 2 rakaat subuh di Masjidil Aqsa itu seperti 2000 rakaat subuh di Masjid Al-Azhar BSD ini. Tapi apa syaratnya? Datang kalian sama-sama, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Sederhana caranya. Datang, bebaskan dan sholat. Kira-kira kita bisa gak hari ini? Mau gak kita sholat di Baitul Maqdis yang paling 1000 kali? Kita mau gak bebasin Palestina? Mau, tapi gak mungkin gak bisa hari ini. Sama, saat itu pun separuh sahabat ketika bertanya ini, Palestina kondisinya dijajah juga seperti hari ini. Bedanya dulu yang menjajah Romawi. Bahkan saat Nabi masih hidup, Masjidil Aqsa itu sedang dijadikan kandang kudanya pasukan Romawi hari itu. Makanya para sahabat gelisah. Makanya bertanya, "Ya Rasulullah, kami harus ngapain?" Kata Nabi apa? Datang ke sana, bebaskan oleh kalian Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Nah, tapi kata Maimunah apa? Apa qalat berkata Maimunah, "Ara'aita man lanjutkan ya hatamillah yati?" Ya Rasulullah, kami mau kami bebaskan, mau sholat di sana, tapi kami belum mampu ya Rasulullah. Kami masih lemah. Kami enggak punya kekuatan. Persis seperti kita hari ini ya, enggak? Sama. Maka jawabannya sama. Apa jawaban kata Nabi? Qala, bersabda Rasulullah, "Falyuhdi ilaihi zaitan yasraju fi, fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fi." Kalau kalian belum mampu ke sana, bebaskan ke sana Baitul Maqdis, paling tidak kirimkanlah hadiah. Falyuhdi, perhatikan ini ya, kata-kata falyuhdi ini artinya ahda yuhdi falyuhdi, kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Barang siapa mengirimkan hadiah, seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Nah, coba kita kritisi ya, kita renungi dulu deh. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Kenapa enggak sedekah? Kenapa tidak misalnya mengatakan kirimkan sedekah untuk Palestina? Tapi kenapa hadiah? Oh, ternyata kata para ulama, beda antara sedekah dan hadiah. Ini yang kita banyak keliru hari ini. Sedekah itu adalah pemberian dari orang kaya ke orang miskin, itu sedekah. Dari orang mampu ke orang yang tidak mampu, itu sedekah. Dari orang yang punya uang ke orang yang tidak punya uang, itu namanya sedekah. Tapi hadiah bukan. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia sayangi, yang ia muliakan, yang ia hormati. Itu hadiah. Dan ini pesan dari Nabi SAW. Wahai umatku, jangan kalian menganggap orang Palestina orang sebagai orang butuhkan kalian. Jangan kalian memperlakukan mereka seolah mereka itu membutuhkan uang-uang
lain, jangan. Tapi apa? Perlakukan mereka sebagai orang yang kalian muliakan, sebagai orang yang kalian cintai. Ya, kalau orang yang kalian sayangi, ya orang yang kalian hormati, banggakan. Makanya pemberiannya namanya hadiah, bukan sedekah. Jadi sebetulnya mereka itu, okelah mereka kesulitan, tapi kita jangan kasihani mereka. Mereka itu sudah dijamin oleh Allah. Rasulullah sekali mendoakan, Allah mabarakan fi syamin, ya Allah, berkahilah orang-orang syahid, berkahilah orang-orang syahid. Banyak mereka banyak mendoakan. Kalau meninggal syahid, masya Allah, pahala mereka besar. Mereka ini punya banyak utamaan. Kita kasihani diri kita sendiri. Kita tidak pernah, sudah tidak ikut perang Badar. Kita tidak dapat pahala perang Uhud, atau sudah ada yang pernah ikut perang Uhud. Kita tidak dapat pahala perang Khandaq. Hari ini kita punya kesempatan untuk berkontribusi, mendapatkan pahala perjuangan dan pembangunan Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak ambil, kalau kita tidak raih, rugi. Rugi besar. Kita siapa? Kita belum dijamin kita. Hidupan kita, keberkahan kita. Mereka saja sudah dijamin. Jadi kalau kita memberikan untuk mereka, pertama lihatkan, jangan lihat sedekah, tapi lihat hadiah. Kenapa? Karena mereka itu bukan orang yang perlu sedekah kita. Mereka adalah orang yang perlu hadiah, orang yang kita muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilainya kita lihat. Nilainya. Beda antara sedekah dan hadiah dari sisi nilainya. Gak mungkin kita ngasih hadiah ke pasangan kita yang kita cintai dengan hal yang apa yang remeh-temeh. Tapi suatu hal yang bernilai bagi kita. Jadi mulai hari ini kalau kita membantu untuk kirim balas itu, kirim dengan niat hadiah. Karena kenapa? Kata Nabi, barang siapa mengirimkan hadiah kepada Palestina, seolah-olah dia telah sholat di Masjidil Aqsa. Ya, fa inna man ahdalahu kana kama shalla fihi. Barang siapa mengirimkan hadiah kepada Palestina, seolah dia telah sholat di Masjidil Aqsa. Ya, maka dari itu tugas saya kemari ke sini, satu, membekali informasi yang objektif, yang sesuai fakta. Yang kedua, ini mau diputar ini apa kotak ini ya? Ya udah diputar dulu ya, kotaknya dulu aja. Kalau ada kotak yang mau diputar. Kami juga di sini mau mempermudah Bapak Ibu kalau ada yang mau mengirimkan. Ya, hadiahnya untuk Palestina, ini akan ada tim yang memutar. Mumpung saya di sini, kita akan kirimkan langsung. Hari ini Gaza ini sedang dilanda musim dingin yang sangat ekstrim. Kalau kita bicara sangat ekstrim itu sudah 3 derajat dinginnya di Gaza itu. Sampai 0 derajat. Bahkan ada seorang bayi Palestina usia 4 bulan namanya Murad. Bayi ini sekitar 2 minggu lalu nih meninggal kedinginan di Gaza ini. Bagaimana terjadi kedinginan mereka? Rumah mereka masih hancur seperti itu. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka dengan layak. Jadi ini tamparan buat kita ini. Ada kita hidup kehangatan di dalam selimut kita di rumah. Sementara saudara-saudara kita kehilangan anaknya karena kedinginan di Palestina.